Dalam program Inovasi Desa Spesial Bengkulu ini, kami hadirkan liputan inovasi dari Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Besarnya potensi Desa Sri Kuncoro di bidang pertanian, melahirkan ide kreatif menyulap areal persawahan menjadi destinasi wisata. Wisata Cugung Buluwah ini menjadi sumber pendapatan desa. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Inovasi Desa kali ini. Saya, Jihan Novita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hijaunya tanaman padi mendominasi sebagian besar wilayah Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Sebuah bukit menjulang di tengah hamparan sawah ini, oleh penduduk desa setempat dinamakan Cugung Buluwah. Sang kepala desa Ramadan melihat Cugung Buluwah sebagai peluang tujuan wisata. Selama ini belum ada lokasi wisata sawah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kehadiran Cugung Buluwah menjadi satu-satunya daya tarik wisata persawahan di kabupaten ini. Apalagi akses Cugung Buluwah terbilang strategis. Yang jelas kalau menurut saya, itu akan sangat cantik karena di Kabupaten Benteng maupun di Provinsi Bengkulu ini belum ada agrowisata yang di tengah sawah, terus kemudian dan dengan permainan-permainan yang membuat masyarakat itu tertarik. Karena di sini kan mayoritas pantai, jadi makanya kita cari yang pembeda. Separuh lebih luas Desa Sri Kuncoro adalah areal persawahan. Tak heran, mayoritas penduduknya menjalani aktivitas sehari-hari sebagai petani. Dengan dikembangkannya agrowisata Cugung Buluwah, diharapkan perekonomian desa bisa meningkat. Rencana pengembangan agrowisata Cugung Buluwah diinisiasi Ramadan dengan memanfaatkan dana desa dari pemerintah pusat. Pada 2016, dana desa yang diterima dan dikelola Desa Sri Kuncoro sekitar 600 juta rupiah. 2 tahun berikutnya sebesar 700 juta rupiah, dan pada 2019 ini akan menerima kucuran dana desa sebesar 800 juta rupiah. Alokasi dana desa ini menurutnya sangat membantu pembangunan desa. Yang jelas, kalau dana desa sangat luar biasa, membantu sekali bagi pemerintahan desa. Yang mungkin kalau dulu Mbak, sebelum ada dana desa, kita untuk membangun susah. Tapi dengan adanya dana desa itu sangat membantu sekali khususnya untuk masyarakat Mbak. Jadi yang tadi jalan-jalan kita hancur semua, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya. Terus kemudian seperti saya pengen ada pemasukan dari desa, dengan adanya BUMDes, alhamdulillah Mbak sangat terbantu. Untuk menunjang inovasi wisata, pemerintah Desa Sri Kuncoro menggali produk unggulan desa. Keinginan menjadikan nangka mini madu sebagai produk unggulan Desa Sri Kuncoro kini jadi fokus pemerintah desa. Dengan dana desa pula, 2.500 batang bibit nangka madu mini dibagikan ke seluruh penduduk. Masing-masing kepala keluarga diberikan 3 batang bibit nangka. Bibit nangka yang tumbuh subur menghasilkan nangka madu mini kualitas terbaik khas Desa Sri Kuncoro. Rencananya, taman bunga, taman bermain anak, dan jembatan menuju jalan utama juga akan dibuat untuk mempercantik serta mempermudah akses menuju kawasan wisata. Kalau inovasi mereka mendukung, karena sebelum itu kita kan ada sosialisasi dulu. Sosialisasi bahwa desa ini harus punya produk unggulan loh. Produk unggulan ini kita nggak bisa sembarangan menentukan bahwa hal ini menjadi produk unggulan, tapi kita juga harus melihat potensi desa itu yang bisa dijadikan produk unggulan. Karena di sini mayoritas petani dan di daerah sini kayaknya untuk pertanian itu daerahnya memang bagus kayak gitu. Akhirnya Pak Kades inisiatif, wah gimana nih katanya kalau nangka kayak gitu sebagai produk unggulan. Nah, sistemnya nanti kita kan karena kita diolah sama BUMDes, terus kemudian nanti ada tiket masuknya,
Terus misalkan tiket masuknya 5.000, di situ udah termasuk parkir. Terus kemudian nanti kami ada bingkisan atau oleh-oleh, misalkan keripik nangka, karena kami mayoritas ini nanti keripik nangka. Nanti jadi ketika masuk ada dapat keripik nangka dengan uang 5.000 tadi, umpamanya 5.000. Pengembangan Cugung Buluah sebagai kawasan wisata unggulan desa disambut baik warga dan pengunjung. Menikmati panorama alam yang indah sambil berfoto dan menikmati kelapa muda yang dipetik langsung dari pohonnya. Cugung Buluah menjadi investasi menjanjikan yang bisa memikat wisatawan dari berbagai daerah. Kami dari masyarakat Desa Seringgucoro sangat bahagia dengan adanya realisasi pariwisata yang akan dikembangkan oleh kepala desa, yaitu Cugung Buluh. Nantinya mungkin bisa menjadi wisata yang ada di Bengkulu Tengah maupun di Provinsi Bengkulu. Untuk selanjutnya mungkin bisa menjadi hasil pendapatan daerah Desa Seringgucoro maupun di Kabupaten Benteng. Sangat mendukung, sangat berantusias supaya meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Seringgucoro dan semoga menjadi pariwisata nomor satu di Benteng. Ya enak mah di sini kan ada pesawahan itu, jadi aku suka tuh untuk foto, untuk hunting gitu kan. Biasa dimasukin ke sosmed gitu, karena aku tuh suka yang namanya tuh hobi-hobi foto gitu. Ya menurut aku sih bagus sih, kan di Pondok Kelapa juga baru ini ya yang di Cugung Buluah yang wisata yang alam gitu kan. Jadi pasti aja di Pondok Kelapa ini, desa ini pasti bakal lebih ramai pengunjung karena banyak wisatawan bahkan dari luar Bengkulu mungkin ingin berfoto di alam kayak ini. Antusias dari masyarakat itu sangat luar biasa, Mbak. Sampai saya aja kagum karena mereka sangat mendukung sekali dan sangat kreatif lah, Mbak. Jadi susah untuk diucapkan dengan kata-kata lagi, apalagi khususnya untuk karang tarunanya atau pemudanya yang sangat aktif tanpa kita ajak ayo, dia udah berjalan sendiri, Mbak. Hanya untuk pengembangan agrowisata. Selama ini dana desa di Seringgucoro digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari pembangunan jalan hingga operasional bumdes dan karang taruna. Salah satunya adalah produksi kincir air inovatif oleh Karang Taruna Desa Seringgucoro. Ahmad Supanggi adalah sang perakit. Dia mulai memproduksi dan menggalakkan kincir air inovatif ini pada akhir 2018 lalu. Kincir ini dijual dan sedikit demi sedikit membantu meningkatkan geliat bumdes makmur sejahtera. Kincir air inovatif akan terus diproduksi dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Keinginannya sih untuk jualnya itu bisa seluruh Indonesia, terus nanti mungkin bisa dibikin yang lebih inovatif lagi, mungkin nanti rencana ada bikin meja di dalamnya ada kincir airnya, jadi biar lebih menarik, lebih banyak lagi. Terus mungkin ada seperti lukisan kincir tapi dia bergerak, nanti kalau kepikiran udah banyak tinggal nanti mudah-mudahan kalau alatnya udah lengkap insya Allah bisa terjadi. Cugung Buluah dan seluruh potensi unggulan Seringgucoro menjadi contoh nyata inovasi yang menyesuaikan potensi desa.